Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad tanggal 18 Desember. Mau OTW ke Pantai Pelawan. Tanjung Balai Karimun. Bawa nenek-nenek. Nampaklah nenek Nauren, Nauren. Nenek Naira. Nenek Nauren, Nenek Nauren, Nenek Naira, main aja kajalnya. Selagi cucu tinggal, selagi di luar jalan terus. Kata-kata Pak. Ada. Tadi ajak Ibu Ben. Selagi Ibu Ben lagi libur, kalau lagi kerja kita dicuekin. Lagi libur bisa. Lagi libur bisa. Kalau udah hari dinas, hari kerja tak bisa dilihat lagi, tak bisa diganggu. Lagi libur bolehlah kita keliling sampai malam. Tiga waktu balik pulang. Aku celiaknya dia tak dapat libur, aduh pengalaman pulang aku dulu. Sekarang lagi berada di Sungai Raya, Kelurahan Meral. Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Merah, mau menuju ke Pantai Pelawan. Mary mencelik oleh awak lo, Dana. Tadi malam sudah lho. Mendekati kantor camat. Di kantor camat Meral. Postingan kantor camat Meral. Postingan awak di anu di tadi malam. Meri itu tanya mau cek celia. Sepanjang jalan Sungai Raya. Ini Sungai Raya kecil apa Sungai Besar? Sungai Raya besar. Arah Perik Benot dan menuju Perik Benot. Ini Perik Benot nih. Mendekati simpang 4 Mutiara. Bulan tadi sampai di mana? Labu. Labu jauh sana dah. Buat dari berarti dia langsung jalan tadi tu. Rajin. Ada mesti ganti HP, Jo. Masa foto di dia ada dulu, dah dulu. Ada dulu. Ganti dulu. Sudah sampai di simpang 4 Mutiara, lurus Pangke. Ke kanan Pasir Panjang, ke kiri arah Roro bisa langsung ke Meral. Juga bisa. Ini kita lurus saja arah Pangke. Pantai Pelawan. Selamat datang di Desa Pangke. Kita sudah memasuki daerah Pangke.
Tanjung Balai bisa dilihat kampung halamannya. Siapa yang tinggal di daerah Pangke yang rindu kampung yang dari rantau? Nanti anak berdua aja nasi umur ini. Sudah melewati daerah Pelabu. Nah, ini daerah Pelabu dulunya, sekarang sudah tempat penduduk. Kita melewati mungkin dia masa bermain bebe. Lagi masa bermain nenek-nenek Masjid Nurul Ikhlas. PT Saipom ke kanan Pantai Pelawan, ke kiri ke daerah Pangke, patah balik Pantai Pelawan. Ini PT Saipom. Wayar
apa namanya untuk membawa bak pasir. Lepas ibu langsung. Bak pasir. Oh, betul lah kami di mobil ni. Sakit ibu rancang. Ayo sadar diri. Pada surah awak nama orang. Surang rawak. Apa darah mana ni lewek gua? Pusuh ni penumpang lewek ni. Tu. Jadi apa darah mana gua? Catar, catar tu ke pantai pelawan pakai bas. Bas zaman dulu. Oh, kan cak tu lewek kan cak apa? Ini sebelah kiri ni pantai PT Sepem. Oh, PT Sepem. Hmm. Nampak kau lecak PT Sepem. Masih jalan-jalan. Jalan-jalan ke pantai pelawan bawa ibu Ben. Lo ibu Ben banyak buat dia kan segi ini lo tak bodoh mah gadah gadah apa nenek naren nenek naren kita jalan-jalan kita healing-healing selagi kita di kepulauan kita mau healing-healing. Ibu Ben ni lagi libur. Libur bisa nih ngajak kita. Itu yang belah kiri itu PT Saipem. Area PT Saipem. Wah, pencet nari atau PT Saipem ucap kau tuh. Aduh, stop ya. Pakai pencet pula. Ter pencet ya. Nah, lihat. Dari pantai aja lagi cari langsung. Bayangin kalau pencet-pencet masih di siung. Kita sudah apa ini namanya Saipem. PT Saipem. Moko kan iling-iling daerah kepulauan Riau menuju ke Pantai Pelawan. Inilah situasi Pantai Pelawan. Sekarang di lokasi PT Saipem daerah Tanjung Balai Karimun. Ini PLTU. PLTU. Hai. Ini lagi halo, supir. Bu. Hari ini jadi supir bawa nenek-nenek. Halo Bu Ben. Kali-kali aku disupiri, jangan nyupir aja terus. Jadi kita giliran jadi supir. Kita sudah sampai giliran di gerbang Pantai Pelawan. Pantai Pelawan kita. Sudah sampai di gerbang Pantai Pelawan. Berapa ya? Tahu berapa. Berapa, Dek? 8.000 3 8.000 400 lah. 2.000 mobil. Siapa tuh teriak? Makasih ya. Hah? Duitnya kita tinggal jalan aja nih kuda. Terima kasih. Bentar ya, Bu. Iya. 2.000 sudah. Iya, mobil lagi 3.000. Wah, 6. 2.000 lah, mobil pun 2.000. Iya, 3.000 nomor lepat. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama. Tak mesti. Kita sudah sampai di Pantai Pelawan. Ini adik-adik nih yang jaga gerbang. Itu banyak tuh nah, mobil. Kena siapa rumah telefon? Rumah daraman, otomat daraman. Tu banyak basnya dicatar orang kalau mau ke pantai jalan-jalan ni pakai mobil ini. Itu dia. Banyak kan? Kita sudah memasuki area Pantai Pelawan. Padat ramai. Hari Minggu, yulah. Di mana kita cari parkir? Parkir itu ke kiri apa ke kanan apa di situ apa di sana kiri aja tak tu left tu serangan soalnya dan ada getok banyak kendaraan tak batu benda baturan onda nyutul ya itulah siapa dulu fungsi apa onda lo kecil lah. Kadang ada pohon, tak bisa.
Pada kursi. Ada kursi orang tak lewat ke dalam. Oh situ aja lah. Ah ini ada satu. Ha, itu orang tu tak anu ada anu itu bisa tu masuk. Sebelah enggak, sebelah kanan itu. Bisa masuk mobil tu. Masuk lah. Coba aja lah. Ke kanan dulu, ke kanan dulu aja. Telepon tamat itu tadi. Sebelah situ ada tak? Eh? Itu ada pohon. Bukan ada salah mobil. Tak tak bisa tu jalan tu. Masih mending sini. Tapi tak tahu lah bisa tak. Mudah-mudahan bisa lah. Orang tu kurang ke sana. Ah turun dulu di Niwi. Soalnya nanti ngepet mobil ke mobil. Iya, iya. Tahu tak? Terlalu ke sana nanti. Tak, bukan nanti orang lewat situ. Sudah sampai di Pantai Pelawan. Ini pondok-pondok. Kita mencari pondok-pondoknya untuk duduk. Sudah sampai di Pantai Pelawan. Banyak ramai pengunjung hari Minggu. Nih Yu sama Nih Ai dah sampai di Pantai Pelawan. Sudah. Tu di situ. Ulan-ulan. Ulan dia dah ke sini. Dah sampai. Pak Haji tu bawa ibu-ibu. Tu ada nak keluar tu Dalek ah. Inilah keunikan di Pantai Pelawan, ada pondok-pondok. Ada jajanan. Baru sampai bak makanan lah. Ini gelap. Tak lah ombak-ombak kuih nak lah. Kok gelap kok menengok ke pantai? Yo ke pantai kan kelam. Iya, kalau kemari terang ah. Iya. Gelap muka. Tu baru kan. Orang betul kambing sampai jalan ke Pantai Pelawan. Tu. Iya. Sambil di video sambil dia no. Di Pantai Pelawan ramai yang mandi, dia pun air surut. Air surut tapi tetap ramai yang mandi. Aktivitas tempat jalan-jalan tempat rekreasi Pantai Pelawan Tanjung Balai Karimun. Sampai di pantai makan cal.
Lontong pecel. Buatan nenek Naira. Kodok betinta. Kodok begulo. Tinta tu pakai gula merah, ha? Ne? Yo, kalau kodok betinta nak pakai gula merah. Ah. Jadi ada makan melita ni, jadi tak entah ni dia. Aku mahu yang bukan sedih. Boleh lontong sayur. Boleh cuba dah ada pakai nak lo. Tak sayur. Anu kan nak nak. Ayo nak je pakai kuku kaki ni. Ne kuah gulai, tek kuah ni ne. Otek. Tapi gelap lah keluar dah. Kena noket. Kopi, kopi susu. Nenek teh sama main susu. Kopi nampak je. Kopi cucu je ne. Kopi cucu. Nampak. Untung nak lah. Makan bersama ke Pantai Pelawan. Bermacam-macam makanan. Bye. Hai cucu. Hai cucu Atok. Cucu nenek. Uyut dah. Ha. Tu anti Ulan. Panggil apa deh? Panggil anti, panggil. Panggil anti. Ino. Dok, makan pical, lontong pical dibuat dengan balai. Kodok batinta. Inda. Iko kodok atom. Kodok atom, kodok begulo. Kodok begulo atom. Udah pulang dari Pantai Pelawat, kita melewati jalan oil tanki. Sayang, biko pah Dani. Lanjut jalan pulang. Jalan pulang melewati jalan baru menuju PT Oil Tanki. Yo, ano, awak cahaya tu lancar. Cahaya cerah. Ayo, tu pemandang ke sini tu lancar. Lucu lah.
jalan deh ha. Kamu tak gajah-gajah tonggok kan batu lah. Ha, mode itu tu batu dipecah aja deh. Iya. Batu granit. Besar-besar tu. Iya tu. Yang bukit-bukit tu yang dia sama anu tu kan. Boleh lah ni masuk antara laut tu ke macam pak.